Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke 23. Benar ya Pak? Ya. Kayaknya belum apa, sidang isbat belum terlalu lama rasanya ya. Mau isbat lagi. Ya. Saya keliling-keliling masjid, tahu-tahu besok mau ke Sulawesi. Ya. Jadi cepat rasanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi kuliah tarawih pada kesempatan ini, saya ingin mereview sebuah buku baru yang saya baru baca. Judulnya agak unik. Judulnya Sabru ala Zawjah. Ya. Bersabar terhadap istri. Ini sekaligus curhat ya. Buku ini kami beli dari Dubai ya. Sering ikut pameran internasional. Kadang-kadang dicari suruh buku-buku yang akan diterbitkan, salah satunya buku ini, Bersabar terhadap istri. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita baca baik-baik Al-Quran itu, kita akan menemukan bahwa akhlak yang paling banyak diulang itu adalah sabar. Akhlak yang sering disebutkan dalam Al-Quran adalah sabar. Yusuf Al-Qurtubi sampai menulis buku judulnya As-Sabru fil Quran, sabar dalam tema-tema Al-Quran. Menyebutkan, menukil pandangan Imam Ghazali, bahwa sekitar 90 ayat itu berbicara tentang sabar. Jadi tidak sedikit. Sabar kan banyak ya, macam-macam. Sabar berpuasa, sabar ketika dengar ceramah juga harus sabar. Sabar imam kepanjangan perlu sabar. Ya, sabar itu banyak macam. Dan salah satu sabar yang disinggung oleh Al-Quran adalah sabar terhadap pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, "Fa in karihtumuhunna," kalau kalian tidak senang kepada pasangan hidup, ya, entah suami tidak suka sama istrinya atau istri tidak senang kepada suaminya, maka Imam Al-Qurtubi berkata, ayat ini menunjukkan sabar. Karena apa? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Karena boleh jadi engkau jika tidak suka sesuatu kepada pasangan hidupmu itu, ada sesuatu yang lain yang bisa membuat engkau tertarik. Ya. Misalnya orangnya tidak jago masak. Tapi sisi lain dia cantik. Iya kan? Yang jelek itu sudah jelek yang bisa masak. Nah, ini curhat ini. Ya. Nah, ada satu pandangan yang saya kira buku itu meluruskan begini, bahwa kita ini berpikir begini Pak, kalau sudah ulama, kalau sudah nabi, itu pasti juga punya istri yang sekelas nabi. Ulama juga sekelas apa, punya istri yang sekelas ulama. Saya kira bukan begitu kaidahnya. Kalau kita baca Al-Quran, kita temukan salah satu ujian para nabi itu ada di istrinya. Ya, saya akan kasih contoh dari nabi satu, dari sahabat satu, dari ulama satu. Ya, mewakili saja. Disebutkan dalam siapa apa namanya, buku sejarah terbaik yang saya sarankan untuk kita baca. Judulnya Rahiqul Maktub. Tulis oleh Sofiur Rahman Al-Barakfur. Buku ini menjadi juara satu lomba buku Sirah Nabawiyah. Ya. Saya sarankan Bapak Ibu baca.
Di halaman pertama itu disebutkan itu Ismail. Ibrahim itu kan seorang ayah. Dia punya cinta kepada anak, kadang-kadang punya rindu yang tidak bisa terpenuhi untuk ketemu. Suatu waktu Ibrahim, Nabi Ibrahim datang ketemu Ismail. Dan Ismail tidak ada. Ternyata cuma ada istrinya. Kata Ibrahim, ini hubungan seorang mertua sama anak mantu tapi enggak ketahuan. Di mana Ismail? Kata istrinya, kharaja yabtaghilana. Dia keluar nyari rezeki buat kami. Dia berburu binatang untuk makanan lauk-lauk mereka. Terus kata Ibrahim, bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan? Kata istri yang pertama ini, hidup kami susah. Gak ada air, gak ada daging, lebih banyak susahnya daripada senangnya. Itu istrinya Ismail, bukan siapa-siapa istrinya. Kata Ibrahim, idza jaa Ismail faqran alaihissalam. Nanti kalau suamimu datang, sampaikan salam hangat saya. Tapi satu pesan saya, falyughayyir atabata babi. Segera ganti palang pintu. Ganti palang pintu. Ketika Ismail datang, belum istrinya belum ngomong, dia sudah berkata, kayaknya tadi ada laki-laki yang datang. Kata, iya. Seorang laki-laki soleh, berwibawa. Oh, itu ayah saya. Dia salam hangat dan satu pesannya, ganti palang pintu. Ya. Kata Ismail, yang dimaksud dengan palang pintu adalah kau. Ya. Singkat riwayat Bapak dan Ibu sekalian, Ismail pun kemudian bercerai dengan istri ini. Kemudian menikah lagi dengan seorang gadis dari Bani Jurhum yang dalam sejarah itu cikal bakal menjadi penduduk Mekah dan Madinah. Dari keturunan yang ya. Nah, pada beberapa waktu kemudian Ismail datang lagi. Sama, di mana Ismail? Pergi lagi dia keluar. Dari riwayat ini kita tahu Ismail itu bekerja keras, laki-laki semuanya di luar. Kalau sholat tarawih begini ada di masjid, bukan di rumah. Ya kan? Bagaimana keadaan kalian? Kata istri yang baru dinikahi, hidup kami, ya kedua pak ya, hidup kami lebih banyak senang. Alhamdulillah, ya banyak daging, banyak air, semua yang keluar baik-baik aja. Nah, ini sebagai seorang ayah Ismail, apa Ibrahim Ismail? Kalau Ismail datang, sampaikan salam saya, dan nanti kalau datang, tell you that bit, atabata babi. Ya, dia apa namanya, salam hangat, dan kokohkan, kuatkan palang pintu. Kuatkan palang pintu. Singkat cerita, datang lagi Ismail. Ini kekuatan hubungan ya, emosional antara seorang ayah dan anak. Dan mereka kata, itu ayah saya. Kita disuruh kemudian untuk membuatkan rumah tangga. Tapi coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, nikmat itu sebenarnya tidak berkurang dan tidak bertambah. Tapi yang membedakan adalah cara mengungkapkannya. Ya kan? Coba kita lihat palang pintu kita masing-masing di rumah. Bagaimana dia mengungkapkan nikmat itu. Ya. Kali ketiga, Ibrahim datang dan kali ini bertemu. Ibrahim sedang mengasah anak panah, usia berburu dan hampir tidak ketemu. Tapi dia bertemu, kemudian berpelukan, sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak yang lama tidak ketemu. Kata Ibrahim setelah itu, saya datang untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa saya disuruh untuk membangun sebuah rumah di sini. Yang sejarah kemudian kita kenal dengan Ka'bah. Setelah pembangunan itu, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Rab, terima kerja peradaban ini. Tapi yang kita garis bawahi tadi dari Ismail, itu Nabi. Bahkan kalau kita baca surat At-Tahrim kan ceritanya begitu pak, ya Nuh, Lut itu punya istri yang berkhianat, ya. Karena itu seorang sastrawan dari Timur Tengah berkata,
seorang wanita itu kalau baik, rumah tangganya akan ikut baik, walaupun suaminya seperti Firaun. Ya, rumah tangga itu kalau suami istri bagus, rumah tangga akan jadi baik, walaupun suami sekelas itu Asia, rumah tangga jadi baik. Sebaliknya kalau istri buruk, perempuan buruk, rumah tangga akan hancur walaupun suami seperti Nabi. Itu kaidah-kaidah Al-Quran yang bisa kita tarik. Ya. Nah ini cerita Nabi contohnya. Yang kedua, karena waktunya singkat saya cerita satu lagi aja. Cerita ulama ya. Dua lagi. Lihat waktunya. Di Afrika itu ada seorang ulama besar, namanya Ibnu Libat Al-Maliki. Itu lahir atau ada sekitar 333 Hijriah. Ya, rata-rata di Afrika itu mazhab-mazhab Malik. Karena ulama-ulama dulu banyak berguru di Medina sama Imam Malik, pulang-pulang dari ulama. Salah satunya adalah Ibnu Libat Al-Maliki, ulama besar mazhab Malik. Ulama ini, tahu sendiri orang-orang Afrika, Pak. Itu hitam, tinggi hitam, tapi kadang-kadang gantengnya di situ, ya. Di Afrika itu semakin hitam maharnya semakin tinggi, semakin hangus dia semakin mahal. Jadi kalau lihat orang hitam husnuzon itu ganteng, ya. Nah, seorang laki-laki Afrika ulama punya istri yang sangat cantik sekali. Tapi salah satu kekurangannya adalah lidahnya tajam. Nah, biasanya ongkosnya di situ, ya kan? Harus dibayar itu. Jangan mau enaknya aja. Ya kan? Dia ini seorang alim, tapi kadang-kadang kalau pulang ajar, pulang berfatwa, istrinya tuh buat cerita di luar. Suaminya selingkuh. Baik nggak pulang habis sholat tarawih itu macam-macam kan gak enak, Pak. Ya. Suaminya selingkuh. Ya. Istri itu kalau buat cerita fasih biasanya buat cerita itu. Nah, dibuat cerita istrinya selingkuh dengan siapa? Dengan pelayannya. Ini kan jamaah dia ini agak gelisah dengan rumah tangga sang alim ini. Mereka berkata, "Wahai Syekh, kasihan hidup Anda. Seorang alim tapi tidak dibarengi dengan kehadiran seorang wanita yang bisa mendampingi keilmuan Anda. Lama itu kalian terus. Kalau gitu solusinya apa? Udah nikah lagi, ceraikan aja. Ya kan di palang pintu." Kata Imam Ibnu Libat Al-Biq Al-Maliki berkata, "Saya tidak mungkin menceraikan dia karena tiga sebab." Karena tiga, dia jelaskan. Yang pertama, istri saya ini kan hitungannya orang sinting. Kalau ketemu orang gila lagi, suami yang gila pasti itu bisa berantem di jalan. Orang sinting ketemu orang sinting itu bahaya. Tapi kata dia, kalau sudah berantem di jalan atau semua, itu memalukan nama Islam. Berarti kan cara dia berpikir. Jadi rumah tangga itu ada turunannya dengan agamanya. Yang kedua, kan saya menikah dengan dia itu bukan cuma dia aja. Yang saya selalu ingat adalah ayahnya. Ayahnya itu sangat baik sama saya. Ceritanya dulu-dulu dia ditolak, tapi ayahnya yang mendukung dia. Kan kita begitu kadang-kadang. Kita ini menikah biasanya ada yang ditolak-tolak kan? Ada orang yang bantu biasanya. Kita ingat orang itu.